Selamat datang kembali di FC24 Kiper Karir Mode Matteo Fiorenzaya. Dan nah, ini kita sekarang udah masuk ke Liga Bayern Munchen. Sorry, Liga Jerman. Fokus ke Liga Jerman terus ya. Dua video kemarin udah kita beresin laga di timnasnya. Jadi sekarang kita fokus ini. Kita fokus berlaga di Liga Jerman menjadi kiper utama tentunya, menggantikan Remiro dengan rating 86, kita rating 90. Ini umurnya 31 tahun Remiro ya. Terus satu informasi lagi ya, sampai satu mingguan lebih ini belum ada update lagi. Jadi bug masih benar-benar dilanjutin di sini, kayaknya belum ada yang laporan sih. Saya sendiri juga enggak tahu gimana laporannya biar bug kameranya di apa ini di career mode kiper dibenerin. Ntar ada perubahan enggak ya? Tadi kayak ada. Nah, bener kan? Kameranya berubah lagi. Entah ada apa sih kayak gini tiba-tiba berubah sendiri. Padahal juga terkoneksi internet kalau pas saat nge-save. Mana nih pro nih? Oke, kita bakal fokus di Liga Jerman dulu ya teman-teman. Ini saya balikin dulu bentar sebelum main. Kita lawan apaan tadi, logonya hijau, Werder Bremen kali. Mana tadi? Oh, Wolfsburg. By the way, di Liga Jerman sendiri kita masih peringkat 1, dikejar Dortmund di peringkat 2 dengan 15 poin. Kita 7 pertandingan 6 kali menang, imbang sekali. Dortmund udah 2 kali kalah. Kayaknya kalau Liga Jerman ya dipegang Bayern Munchen sih. Kita lihat kalender dulu aja udah. Liga Champion, oh ini nih, ntar kita lawan Celtic Irlandia ya, kalau nggak salah ya, Liga Irlandia Celtic. Ini dulu ada Shunsuke Nakamura. Oke, ini dia. Ya bentar, apaan? Sorry. Oke, kita nanti fokus ke Liga Champion abis ini. Akhirnya bergulir juga. Ini dia, kita tapi Wolfsburg dulu ya. Oke, kita mulai lanjutan dari Liga Jerman dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim, nggak ngebet. Loh, kok nggak bisa latihan men? Ini sebenarnya ada apa sih kok tiba-tiba balik ke settingan default kayak gini? Kamera udah ya? Ntar kamera udah kan? Siapa tahu tadi balik lagi men? Oke, udah beres pro semua ke tampilan jarak jauh ya. Oke, laga kandang. Bismillah, dapat 3 poin lawan Wolfsburg. Belum cek sih tadi peringkat berapa. Oke, bismillah, lancar udah. Yuk, udah saya libur 2 harian, saya bikin saya agak main 2 harian, ternyata tetap aja nggak ada update. By itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe seperti biasa, terutama like ya. Dan buat yang mau berkenan komen, silakan komen. Terus yang belum subscribe, silakan subscribe sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, lawan Wolfsburg. Bismillah, sekarang nggak usah latihan aja ya. Overall ratingnya Matteo biar di 90. Ini kayaknya di langsung sih. Menit 24 kita udah unggul 1-0 by the way teman-teman. Oke, agak sini aja. Kita lihat apakah dia ding. Oke, di langsung. Oke, enggak jelas banget, tinggi banget. Lagi. Dua kali dapat free kick dari sisi sebelah kanan. Bek kita kiri agak ngaco nih kayaknya mainnya. Oke, kita potong aja kalau ada. Kita potong aja ya. Potong. Oke, potong. Dapat, aman. Dapat satu tangkapan kita. 2-0 menit 88. Udah masuk menit 88 aja teman-teman. Cepet banget. Oke, pressing. Waduh, kok didiemin men? Ya Allah. Oke, man. Oke, counter attack ah. Oke, dapat. Nih. Ya. Hampir aja tadi kehilangan bola ya. Hampir aja, gak jelas. Pemain kita warnanya hijau atau merah putih tadi, Ben? Oh, merah putih. Sorry, untung aja gak kebobolan, men. Hampir aja ngebadut. Oke. Menit-menit awal di video kali ini hampir aja ngebadut. Aman, udah aman. Clean sheet. Satu tangkapan itu doang sih. Oke, lanjut dulu. Oke, target kepenuhi, cuma tinggal yang tengah aja sih. Rating berapa, men? 7,0. Kita kalah sama kiper mereka 7,1. ada pemain Asia tuh? Oh, nggak ada. Ya, lanjut dulu, guys. Nggak kerasa udah 4 musim berjalan, men. Overall ratingnya dari 48 nyampe ke 90 dengan segini kencengnya. Oke, Liga Champion, teman-teman. Liga Champion, kita lihat. Saya lupa, sampean. Oke, kita satu grup sama Roma. By the way, kita kalah sekali. Kalah sama apa ya kemarin? Sampai lupa saya, cuy. Celtic poinnya cuma 1, Dynamo Kiev juga 1. Ini kayaknya harus bangkit di Bayern. Ini kayak di Liverpool kemarin, terseok-seok di babak grup Liga Champion ya. Tapi nyatanya malah bisa jadi juara kemarin. Kita lucunya itu ngalahin PSG di final. Wah, ada 4 tim, saya baru tahu. Lupa ya.
Juve, balik ke Italia berseragam Juve atau balik ke Torino nanti. Makanya kita lihat dulu lah lanjut atau enggak. Kita lihat dulu. Sekarang kita fokus di Liga Jerman aja dulu. Enggak usah, udah cukup latihannya. Yuk. Masih di starting kan. Oke, kita lanjut lawan Celtic di lanjutan Liga Champions babak grup H. Ini dia. Kita main di kandang mereka Legata dan wah ada pemain Asia tuh. Kayaknya pemain Korea kalau dilihat-lihat tuh. Pernah tahu siapa ya tapi namanya. Oke, kita pilih yang ini. Kita sering diserang kali ini. Oke, kita lihat nih Liga Champions biarpun lawan tim dari Liga Irlandia tetap harus waspada karena di Liga Champions tim-tim utama dan ngebug. Kita mulai jalanin bugnya dari sini tuh. Saya di gawang yang jauh sana ya teman-teman ya. Gila, Oh Hyun Kyu bawa bola dia. Oke. Dapat ya. Terima kasih banget bugnya ya. Ini saya tunjukin bugnya nih. Gimana saya bisa tahu dia mau nendang ke arah mana, cuy, cuy. Lompatnya telat banget. Gak ada replay ya. Oke, 1-0 menit 24. Oh Hyun Kyu. Nanti pemain-pemain yang pasti dipanggil sama Korea Selatan di Piala Asia ya. Indonesia tergabung di tahun depan sih. Kita tapi segrup sama Jepang. Oke, menit 35. 9 menit berlalu. Soloran lagi. Oh Hyun Kyu lagi. Striker dia, cuy. Keren nih pemain dari Asia jadi striker dia di tim Celtic. Dapat itu. Oke, aman. Yuk maju-maju kita balas ini. Kita balas, kita bikin balasan yuk. Please jangan ngebadut, please. Mana dia? Mana, men? Bolanya mana, cuy? Cuy, mana bolanya gak kelihatan? Kok diputar-putar mulu sih? Nah, sini. Oke, kanan itu. Nah. Dapat. Aduh, malah ganggu dia. Oke. Soloran lagi udah satu sama. Aduh, lawan Celtic kesusahan main sekelas Bayern Munchen. Dan Oh Hyun Kyu lagi untuk kesekian kalinya. Bagus. Oke, okay. ini dia. Oke. Okay. Dapat. Gila. Sorry men, gawang Bayern Munchen tutup, cuy. Gila, keren banget replay, cuy. Entar keren banget. Saya tadi enggak ngikutin auto positioning, saya gerakin sendiri. Untung aja hoki. Gila, enggak nyangka lo di pas men. Ini dia. Boom. Matteo Fiorenza, men. Bikin tuan rumah bungkam. Bentar, kita dapat 3 point ya. Harusnya ratingnya naik loh dari save barusan. Dari save barusan harusnya naik. Mana rating saya? Ya ampun, pas golnya doang, cuy. Kok pas golnya doang? Pas saya save tadi gak dihargai kah? Hey, saya tadi kelakuin save, cuy. Gak dihargai pas saya save tadi tuh. Ampuh, keren banget nih selebrasinya, cuy. Entar rating berapa? Oke, 7,6. Lumayan lah, lumayan. Kayaknya objektifnya harusnya kecentang lah satu ini. Ah, satu kecentang kan, makin turun nih. Tapi nggak apa-apa, lanjut dulu. Nanti kalau udah masuk substitution, baru latihan. Kita tunjukin tanpa latihan pun kita bisa bertahan di tim utama. Kita uji coba sih. Gak ada yang bisa dibeli lagi kah? Kayaknya balik ke Liga Jerman ya. Mana tadi? Oh ini dia, kita lawan Mainz. Tim papan bawah men. Wow, tim peringkat 18. Zona degradasi mereka. 8 pertandingan, kalah 5 kali, imbang 3 kali. Poin baru 3 men. Ini kayak sapu bersih udah kalau kayak gini. Oke, skip aja. Eh bentar. Aktivitas nyala men, diambil aja nih. Oke beres. Udah gak ada. Uangnya masih 1 juta ya. Skip latihan. Nanti kalau masuk substitution baru kita latihan teman-teman. Kita fokus dulu di laga ketiga di video kali ini. Tadi kehitung save loh harusnya men pas lawan Celtic. Kenapa gak dijadiin match highlight menit-menit terakhir tadi. Lala. Aduh salah pilih, terserah udah paling sama aja juga. Oke. Okay. Yuk kita lihat tim papan bawah bisa beri kejutan, jangan bilang bug nih. Oke okay, langsung dong. Tapi udah unggul 2-0 menit 32 ini, tapi kalau kebobolan ngeselin juga sih. Waduh. Apaan men? Apaan cuy? Ya Allah, lama-lama kesel banget seriusan ini. Ini seriusan. Ini gimana sih? Ya Allah, 2-1. Oke, menit 41. Ini bugnya
Kapan dibenerin ini? Oh, kita pakai seragam hitam ya. By the way, yang nyerang mereka 2 orang, man. Oke. Oke, ya Allah. Ya Allah, kebobolan lagi. Kita lawan tim. Aduh. Oke, belum fokus nih. Oke, sorry. Yuk, fokus dulu. Feel penyelamatannya jelek banget barusan. Oke, posisi 2 sama menit 76. Masa kita dijatuhin tim papan bawah, cuy. Oke, soloran nih. Counter attack sih. Oke, bismillah, gak ngebadut kali ini. Oke, 2 gol dari 1 bug dari 1 heading kita lihat kali ini. Menit 72 kayaknya bakal berakhir imbang kalau kayak gini nih. Lelelah. Dapat untung aja. Oke. Counter attack tuh. Eh, ngaco banget tuh. Nah, ayo maju. Oke, Lawrence, yuk maju dorong ke kiri bagus. Dorong ke kanan. Sini man, Harry Kane, bagus. Bagus. Sini man. Nih, nah. Oke. Kanan lagi. Bagus, sini lagi. Nih. Ya. Oke, sini man. Sini cuy. Oke, dapat. Dapat. Aduh. Aduh, imbang ya. Aduh. Malu-maluin man. Lawan tim papan bawah, cuy. Enggak apa-apa lah biar enggak kelihatan terlalu OP. By the way, ini pasti masuk substitution nih. Gara-gara ngebahas tentang bug tadi enggak fokus gol kedua dan akhirnya alhasil gila. Kita ngeremehin banget ini. Asli. Aduh. Ini turun nih substitution kita, Ben. Aduh, gol keduanya bagus banget seriusan. Orang yang sama, cuy. Allahu Akbar, saya nggak ngira bakal ada heading ke situ sih. Oke, astaga, lama-lama bikin kesel juga bugnya. Ya nggak apa-apa, sabar, udah nggak apa-apa. Biar nggak terlalu OP juga ya, masa nanti 18 tim kita kalahin semua di Liga Jerman. Oke, kita masuk substitution nih, akhirnya masuk substitution juga. By the way, saya nargetin ke PSG ya kayaknya. 2 harian man udah lupa. Barcelona malah. Oke, enggak apa-apa lah sebagai patokan itu. Oke, lanjut dulu kita latihan biar masuk starting 11. Biar siapa tadi kiper utamanya nih dari Bayern Munchen biar enggak main dia. Biar satu musim di bangku cadangan udah dia. Ya Allah, udah naik ke 91 man. Udah naik ke 91 by the way. Kenceng banget. Ya lanjut dulu. Kita lanjutin musim keempat dari Matteo Fiorenza di sini dan barusan kebobolan 2 gol kita lihat kali ini. Bismillah, bugnya enggak keterlaluan sih. Sebelum-sebelumnya kalau bug kita bisa tanganin, kali ini benar-benar di luar kemampuan. Ini pemain Asia lagi. Ini kayaknya dari Jepang tapi ini. Siapa namanya tuh? Ini aja. Oke, kita lihat. Bismillah. Jangan ada bug lah, please man. Bikin kesel banget. Astaga, bug lagi dan dari posisi soloran, selalu dari posisi soloran. Oke, kita coba aja. Oke, didorong ke sebelah kiri kanan. Bagus, dapat bola aman. Oke, bagus. Oke, bug selesai. Oke, masih 0-0 di menit 43. Belum lihat papan klasemen tadi ya, sorry. Aduh, kayaknya di crossing tuh. Ini dia, kita lihat. Dapat counter attack. Bagus, maju. Udah, maju. Oke, organisasi permainannya Munchen, saya percaya men, gak bakal salah passing insya Allah. Mana nih? Dapat kah? Mana men? Lah, ya Allah, penalti 0-0 lagi. Oke, kita lihat. Fokus dulu, siapa yang nembak nih? Oke, kita lihat. Ya! 2 pertandingan gak bisa clean sheet nih, tapi penalti emang cuy. Ini tadi tim peringkat berapa juga belum lihat saya. Ini tadi tim peringkat, ya ampun, mereka sampai selebrasi kayak gini cuy. Lah, kalah. Loh, ini apaan tadi men? Ini apaan seriusan? Leh, ini tadi, aduh gak lihat jadwal. Copa kali ya, ini kayaknya babak perempat final kali kalau gak semifinal ya. Kayak gini aja kalau main gas tadi men. Apaan, mana kejuaraannya? Mana nih kejuaraannya? Gak ada informasi ya. Oke. Pantes aja mereka sampai selebrasi kayak gitu. Ini tadi dia kesini. Berarti kesini udah. Lah. Waduh.
Aduh, ini please please. Harry Kane bagus. Yuk kita tinggal lakuin save aja tugas kita, ngelakuin save satu aja. Oke, dia kesini nih. Dapat beneran. Oke, dapat satu save kita mamam tuh. Masuk. Oke. Oh, ya Jabal, selamat ya. Oke, ini dia Okugawa. Ya. Itu tadi kalau saya diam kayaknya dipegang bisa tuh placing tadi. Oke, masuk please. Oke. Dua shot lagi, satu save ini begitu berharga nih. Ini sini nih. Dapat. Dua save cuy. Kita bakal jadi apa? Istilahnya jadi pahlawan lagi kali ini. Ini kalau masuk kayaknya aman nih. Astaga. Mateo jadi penentu lagi. Ini kalau enggak masuk kita pasti lolos ini. Ini kalau enggak masuk kita udah pasti lolos. Yuk kita feeling touch-nya. Ke sini nih. Dapat. Matteo Fiorenza man, the hero. Matteo Fiorenza the hero. Oke, jago banget kita. Kita makin jago nih cuy. Penalti makin jago nih sebenarnya. Oke aja sih. Kayak lanjut dulu dah. Ini dia the hero, Matteo the hero Fiorenza. Oke, judulnya gitu aja kan nanti. Oke. Sekali lagi kita trofi kah? Belum ya? Kayaknya belum ya. Belum. Mana men? Oh enggak, kita dapat rating. Mana men? Ya ampun 6,4 saya jadi pahlawan adu penalti loh. Kalau enggak gara-gara saya kalian enggak menang cuy. Ini dia deciding penalti teman-teman. Matteo the hero Fiorenza. Oke. Ini dia. Boom, terbang dia cuy. Oke, padahal ngebadut mulu. Oke, udah yuk lanjut dulu dah. Lah, kok turun lagi men? Aduh. Loh, masih babak 3, kita udah terseok-seok nih. Kayaknya bisa-bisa finalnya lah Dortmund nih. Oke, lanjut dulu, ternyata cup itu tadi. Yuk, kita lihat ini dulu. Oke, terpaut 2 poin aja sekarang. Gara-gara kalah sama main sih, tim peringkat paling bawah tadi. Oke, lanjut dulu. Oke, investasi masih nyala. Uangnya nggak begitu banyak ya, masih lebih banyak di Liverpool teman-teman. Kita lihat kalender dulu. Nanti lawan Celtic lagi, terus masih Munchen aja. Kayaknya ya apa Liga Jerman kok Munchen sih? Liga Munchen kali ya, bukan Liga Jerman. Nanti lawan Roma siapa yang balas dendam kalah ya kita kemarin ya. Notifikasi ada apaan? Belum ada panggilan timnas lagi dan startingnya kita turun sih. Ini kayaknya masuk substitution. Oke, nggak masuk ternyata. Oke, aman kayaknya. Kita masih bisa langsung main ya. Langsung main aja kali. Skip and playmate aja udah. Ratingnya udah 91 men. Terlalu khayal nih kayaknya. Oke, kita lihat pertandingan ke-5 di video kali ini. Pertandingan ke-5 udah masuk ke pertandingan ke-5. Oke. Matteo the hero Fiorenza. Lawan penalti kita ini men. Ini aja. Oke, kita lihat bismillah bug-nya bisa kita atasi dalam artian biarpun ngebug bisa enggak kebobolan. Ngebug ya. Oke, enggak solo run dari sebelah mana men? Oke, masih ada satu back. Oke, Andre Silva bawa bola. Press. Ya, dibiarin cuy. Ya! Aduh, kenapa nggak buruan lompat tadi pas ditendang. Astaga. Aduh, nggak bisa clean sheet cuy. Ini 2 hari nggak main kayak gini hasilnya nih. Slow respon banget nih kita nih. Oke, slow reflex istilahnya. Oke, 1-0. Solo run lagi, padahal udah diadang satu back tadi gimana sih bisa kebobolan. Bismillah nggak ngebadut lah. Lah. Oke, ragu-ragu dia mau nendang atau passing tadi. Dapat. Oke, untung aja seriusan. 1-1 please. Ya Allah. Kok di Liga Jerman kayak di nerf gini cuy. Oke, ini passing, pasti passing itu. Back pass ke belakang pasti. Nah bener kan. Oke, tengahnya tutup. Kosono bawa. Oke, udah fokusin aja dah. Dapat. Oh, kita di passing, man. Di kanan nih. Nah. Yuk maju. Yuk bikin gol yuk. Bikin gol. Sepanjang karirnya Mateo baru nyetak 1 gol, man. Mana, man? Enggak kelihatan, cuy.
Mana men? Nah, oke, okay, terobos Musiala. Kanan tuh. Ya. Oke, okay, Musiala, Jamal Musiala. Oke, okay, lari. Aduh, aduh, balik. Oke, okay, aman, aman. Oke. Okay. Nih. Aduh, pelanggaran men. Lah. Kalah nih. Oke, okay, menang untung aja kebobolan satu gol, tapi kita masih menang bagus lah. Gak apa-apa lah, tipis-tipis ngebadut. Yang penting tetap menang. Harusnya tadi buruan lompat ya. Udah tahu dia dari posisi situ, harusnya buruan lompat ke kanan tadi saya. Kita lihat si ratingnya berapa nih, Matteo. Matteo udah rating 91, masih ngebadut kita. Oke, menuin objektif sih. Oh enggak ya, ya ampun turun nih. Apa ini efek gara-gara gak latihan sih ya. Ini tadi golnya bagus banget, seriusan. Seriusan golnya bagus banget nih anak. Ini dia, ke sudut kanan, bener-bener ke sudut kanan kayaknya. Ya, tapi kalau lompat lebih awal kayaknya sempat sih. Soalnya positioningnya bagus sudah. Sayang aja refleksnya agak telat tadi. Oke, lanjut dulu. Kita masuk ke pertandingan ke-6 di video kali ini. Muncul Gladbach, ya ampun, masuk substitution atau kayaknya udah gas latihan terus aja udah kali ini. Nggak usah sok-sokan gak latihan kayaknya. Bahaya juga kalau kegeser dari kiper utama kita. Oke, latihan terus aja udah. 91 biar nanti 99 enggak masalah. Oke, you guys dulu. Overall rating udah sampai 99, gila banget nanti cuy. Ini investment nyala mulu ya. Shopping ini belum ada, 21 juta private jet ini belum kebeli sampai hari ini. Ya gaji di Munchen lebih dikit timbang di Liverpool cuy. Yuk lanjut dulu. Bismillah, Liga Champion. Ya iya kan, lawan Celtic lagi kan, apa bener kali ini, tapi di kandang kita. Bismillah. Bismillah, kayaknya kalau di final itu malah lebih bagus sekarang Matteo. Malah di shift-shift kayak gini agak repot kita. Oke lanjut dulu. Oke, bismillah, gak ngebug sih. Bismillah men, ini Liga-Liga Champion penting banget soalnya, please. Ini gak ngebug ya, ini kayaknya saya di bawah nih. Oke, bener gak ngebug, alhamdulillah. Yuk, oh masih jauh men. Kayaknya bakal kena cut back kita sih. Oke, Silas bawa bola. Eh, positioningnya men, nah. Kok gak direbut sih, eh. Saya udah minta mereka di press loh. Mana nih? Kok gak ada yang nge-press sih? Nah, dapat. Mana nih? Oke. Tadi kayaknya saya udah minta press loh. Kok gak muncul tanda yang segitiga itu ya? Oke. Lari bak bola dulu. Lari bak bola dulu. Nih. Ya! Aduh, hampir aja, hampir aja. Ya Allah, penalti men. 0-0 lagi, menit 56. Kita lihat dia noleh kemana dulu. Kayaknya lurus nih. Oke, meremehin saya banget anda men. Panenka itu cuy. Aduh, Celtic attack. Aduh, tengahnya kebuka men. Eh, backnya men. Eh, astaga, backnya dapat itu, bagus. Untung aja backnya. Oke, menang nih. Menang kita. Lah, aduh, ini lihat papan klasemen dulu nih di Liga Champion, ngebadut gini men. Dinamo Kiev sama AS Roma gimana coba? Kayaknya AS Roma mulus lanjut ke babak berikutnya, sedangkan kita sama Dinamo Kiev ini kayaknya rebutan posisi 2 ini. Tapi meta objektif kecendang semua sih, bagus lah. Oke, akhirnya dibikin highlight, kita akhirnya bisa lihat Matteo men. Tas. Kenapa gak dipegang ya, by the way? Seriusan, kenapa gak dipegang itu tadi? Yuk, lanjut dulu dah. Kayaknya harusnya masih aman sih. Dinamo Kiev sama AS Roma juga imbang ternyata, teman-teman. Mereka juga imbang. Oh, ini masuk berita nih. Masuk berita nih kita nih. Fiorentina save secure draw. Gara-gara save ini kita jadi draw. Kalau gak save ini tadi berarti kayaknya dibikin kalah sih 1-0 itu kayaknya. Ntar kita lihat babak grup, grup H gimana. Mana Champions League teman-teman. Oke, peringkat 2 dengan 7 poin. Aman nih kayaknya. Dinamo Kiev sama Celtic kayaknya go ke Europa. Apa? Liga malam Jumat tuh, European League. Ini ada tim baru lagi kah?
Enggak ada, masih 4 tim ini aja. Oke, kita lihat dulu. Masih terpaut 2 poin. Stabil cuy. Dortmund menang terus nih, stabil nih. Kayaknya emang cuma punya Munchen sama Dortmund. FC main naik kah? Oke, kita kalah sama tim yang berada di juru kunci, by the way, teman-teman. Timnas Italia lagi. Apaan nih? Pokoknya kualifikasi Euro. Kita bakal lawan Irlandia sama Polandia. Diizinin ya sama Munchen gini. Wah gila, Jamal Musiala, Harry Kane, Kingsley Coman, Prancis. Wah Prancis 2 pemain. Tapi seingat saya kita jadi cadangan di timnas Italia terakhir. Training aja udah. Kita ya kita jadi pemain utama sebenarnya, tapi di gara-gara hasil di pertandingan terakhir itu kita masuk substitusi lagi. Oke, ini bakal jadi pertandingan ke-6 di video kali ini dan penutup sih kayaknya. Oke, kita main aja dulu, kita fokus. Feeling penaltinya Matteo bagus, tapi ini kenapa kalau pas ngelakuin save di tengah pertandingan malah agak jelek akhir-akhir ini. Oke, kita lihat aja dulu, fokus balik, fokus dulu Matteo. Bismillah, bikin keajaiban kawanku. Oke, ya salju lagi, nggak bisa disetting ya tadi, nggak saya setting. Oke, lanjut dulu. Ya, ini kan yang ngebug. Nah, bener kan? Penalti, tapi bukan ngebug, sorry. Yuk, kita lihat. Ini, apakah noleh dia? Oke, ke tengah aja. Ya! Dari tadi soalnya biasanya ditendang ke arah kiri, kali ini ditendang ke arah kanan kita. Oke, kita ketinggalan lebih dulu, dan kalau ini kalah, Dortmund nyusul kita. Yuk fokus Matteo, bismillah, 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 bikin save lagi Matteo. Aduh kosong, 1-0 lagi. Gak seganas Liverpool ya men, kita sering kalau udah kebobolan gini di kesempatan highlight berikutnya Liverpool udah langsung comeback, ya Allah, badut ya. Apa nih? Counter attack menit 64, belum bisa nyetak gol men. Sekelas Bayern Munchen di kandang Leverkusen sih emang, tapi beneran nih, seriusan nih. Kita belum dipanggil ke timnas, lucu udah kayak gini. Oke, lanjut dulu. Sabar, sabar, sabar. Grimaldo, pak bola. Masih Grimaldo. Udah, fokus aja udah. Biasanya malah komentar gitu kebobolan nih. Ini mau dipassing kemana sama dia? Oke, dapet. Salah sendiri, kebanyakan kocek. Ya, maju, maju, maju. Coman. Coman. Coman di Munchen ya, baru tahu sih ya. Gak di PSG ya dia. Oke. Oke, lewat dong. Aduh. Selesai ya? Ya Allah, 1-0, men. Aduh, ini Liga Jerman, cuy. Please, please, imbang aja. Dortmund poinnya sama-sama kita. Ini please, please. Aduh, jangan kebobolan, bro. Oke, apakah udah waktunya Munchen tumbang dari puncak klasemen kah ini? Kita lihat. Grimaldo, pak bola. Frimpong. Ini kenapa nggak ada yang mau ngepres sih? Dapat, bagus counter attack. Yuk, ini serangan terakhir kayaknya. Musiala, Jamal Musiala. Maju, men. Oke. Lama Jamal banget Musiala. Ya bola di build ke depan ini lama banget seriusan. Oke, dapat. Ya Allah. Mana, men? Astaga. Yo, oke, satu sama, untung aja enggak jelas banget seriusan pertandingan ini. Oke, tapi untung aja sih kita masih diberi kemenangan di sini, teman-teman. Kita masih diberi kemenangan untungnya di sini. Bagus lah. Apaan ini, Komang ya? Aduh, jelek banget gila. Tapi kayaknya berikutnya dipanggil ke timnas sih ini. Ini highlight ada saya kah? Oke, kebobolan tadi penalti sih. Kayaknya masuk timnas ini. Kalender pertandingannya lebih ke timnas ini kayaknya. Ntar sambil saya tutup ya. Oh ini dia. Berikutnya kita lawan Irlandia ini. Sama Polandia. Terus balik lagi Liga Jerman. Jadwalnya nggak sepadat di Inggris ya. Di Inggris gila banget jadwal pertandingannya. Ini sampai bulan apa selesainya Liga Jerman? Mei udah beres men. Sekarang kita udah di bulan November. Masih lama sih. Masih lama, sorry, oke. Ntar lihat apa klasemen. Oh, lanjutan kualifikasi. Kita menang lawan Belgia terakhir, cuy. Sorry, lupa kita ikut kualifikasi Euro. Oke, disusul Dortmund karena kalah defisit kemenangan. Mereka menang 9 kali, kita cuma menang 8 kali. Lah, belum pernah kalah.
kita lawan main skala lo cuy. Ya ampun, gak di record dong. Oke, kocak seriusan. Oke, saya tutup videonya sampai sini dulu aja. Cek juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.